Turun sampai berapa persen, Pak? Berapa persen, Pak? Biasanya per hari dapat berapa penumpang atau berapa uangnya? Dari 100 ribu sekarang. Setoran 100 ribu. Kalau pendapatan nggak tahu. Kalau dapat ya. Kalau bayar ya. Jadi hampir 1% turunnya ya. Ya, hampir. Jangan jenengan nggak takut di luar rumah kayak gini? Bapak. Nah ini adanya bantuan ini membantu maksudnya ini kalian menyambut bulan Ramadan kalian berbagi sama ini kan supir angkot ojek offline sama tukang becak dan para pengamen tadi yang ada di sekitar pasar bawang kelompok ini untuk meringankan beban mereka. Mereka terdampak sekali ya berarti ya? Ya karena mereka itu terdampak sekali dengan adanya wabah COVID-19. Oke. Terima kasih.